Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang retribusi pasar dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 yang membahas tentang retribusi pelayanan pasar, yang dimana di sana tercantum kenaikan harga retribusi pasar rata 100% dan kenaikan penarikan retribusi sampah yang sampai 400%. Untuk kenaikan retribusi sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan pasar, itu memang ada perubahan tarif. Tarif perubahan itu ya kenaikan. Dan karena memang peraturan itu kita proses usulannya itu dari 2019, kemudian ini baru kemarin buat 2020 tanggal 31 Juli itu keluar nomor register, dari gubernur, dan sesuai dengan ketentuan bahwa setelah ditetapkan bertanggal 31, maka satu bulan itu untuk mengadakan sosialisasi, dan bulan berikutnya harus dilaksanakan. Dan kebetulan kan bulan Agustus kita melaksanakan sosialisasi ke semua pasar, 28 pasar dan Taman Kuliner dan Taman Parkir, dan per 1 September itu berlaku secara efektif perda itu. Karena ini aturannya tetap harus diberlakukan ya. Maka pedagang pasar Argosari Wonosari dan beberapa pasar di kementerian lain di Kabupaten Gunung Kidul menyatakan merasa keberatan tentang diberlakukan peraturan ini. Selasa 15 September 2020 di balkon pasar Argosari lantai 2. Para pedagang pasar Argosari merasa terbebani dengan adanya kenaikan retribusi tersebut, apalagi diberlakukan dalam kondisi yang masih di masa pandemik COVID-19. Di samping omset penjualan pasar pedagang di Pasar Argosari dan beberapa pasar lain di Kabupaten Gunung Kidul menurun, akan masih ditambahi dengan beban yang harus ditanggung untuk membayar retribusi tersebut. Saya dari Ketua Komisariat Pedagang Argosari, dengan adanya Perda nomor 4 2020 tentang kenaikan retribusi pelayanan pasar yang diputuskan naik 100% per 1 September. Jadi kami mewakili aspirasi pedagang Argosari merasa keberatan atas kenaikan yang langsung 100%, juga dengan retribusi persampahan di Perda nomor 2 2020 yang naik 400%. Nah, untuk itu kita sudah mengajukan keberatan kepada Pemkab dengan sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. Kita mengikuti mekanisme yang benar, yaitu menyampaikan surat perwakilan pedagang pasar Argosari, dan juga ada perwakilan dari beberapa kementerian atau komisariat yang lain, dengan harapan pedagang bisa merasakan, bisa menunda, untuk harapan kami untuk ditunda dan bertahap untuk kenaikannya, dan tidak mencapai 100%. Dikarenakan dalam kondisi yang seperti ini, rasanya juga di saat sebenarnya kita posisi masih ada COVID yang sampai sekarang belum, masih menambah terus, pasar juga sepi, kita sangat
prihatin dengan kondisi seperti itu, yang mana yang lain mungkin seperti listrik ada bantuan, juga ada bantuan COVID juga, sementara kita kenapa harus dinaikkan langsung 100% juga kenaikan persampahan yang segitu besarnya. Untuk itu saya mohon pertimbangan dari Pemkab, dan merasakan karena pedagang begitu prihatin dan perih dengan keadaan seperti ini, kami mohon kebijaksanaannya retribusi itu untuk belum dinaikkan dulu atau bertahap, untuk memberikan keringanan kepada pedagang semuanya. Di pelaksanaan peraturan daerah yang terkait dengan retribusi pasar itu kemarin setelah dibahas di Dewan, kemudian mendapat nomor registrasi dari provinsi, dan ini sudah diundangkan. Itu di kondisi seperti ini memang sebenarnya tidak pas, tidak tepat, tapi mau tidak mau perda itu harus dilaksanakan. Ada pihak-pihak tertentu yang ini keberatan, dan itu nanti akan kita kohor, kita undang untuk kita konfirmasi seperti apa keberatannya. Dan toh nanti kalau memang ada keinginan untuk mendapatkan yang mohon keringanan, ya aturan itu memang memungkinkan untuk kedai itu pihak-pihak dalam mendapatkan keringanan. Hanya nanti kita lihat pokoknya permohonan keringanan itu seperti apa. Jadi memang sekali lagi, karena undang-undang adalah perda yang sudah diundangkan, mau nggak mau harus dilaksanakan. Imawan Umat Arif dan Anas Nur Syifa mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.